Masih di topik yang sama dengan video sebelumnya mengenai command prompt, dalam hal ini menjalankan program atau tools bawaan dari sistem operasi Windows, dan yang akan kita bahas di video kali ini yaitu menjalankan Windows Mobile Center ya lewat command prompt. Nah, untuk memanggil tools ini ya lewat command prompt, di command prompt ketik M lalu B lalu L kemudian Ctrl. Setelah itu tekan tombol Enter di keyboard. Nah, maka akan terbuka Windows Mobile Center. Atau ya tools ini ya bisa kita panggil lewat kotak dialog run. Ini saya close. Nah, pada keyboard tekan dan tahan tombol logo Windows, kemudian tekan tombol R pada keyboard. Ya, ini untuk memanggil kotak dialog run. Nah, di sini ketik perintah MBL lalu Ctrl. Setelah itu klik tombol OK. Nah, maka akan terbuka program Windows Mobile Center. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.